Halo, balik lagi di channel Anak Rental. Hari ini balik lagi kita main game Pokemon Go. Sebenarnya di episode sebelumnya tuh gue udah ngerekam gue main di Community Day Electabuzz ya. Tapi sayangnya file korup jadi gak bisa tayang. Dan hari ini gue sekarang mainin Community Day kedua di bulan ini. Itu adalah Community Day Magmar. Jadi sekarang masih jam 2. Jadi masih cukup banyak waktu sebenarnya. Kita buka shop dulu. Kita harus beli dulu. Yang harus kita beli adalah apa yang kita mau beli ya? Lupa gua. Kok nggak ada? Oh ini. No match for magma ticket kita. Oh my god! Oh my god! Seperti biasa, masalahnya pada item ya. Jadi kita bakal buang-buang item. Hyper Potion kita pakai di Zapdos persiapan. Gue sampai nggak ada Pokemon mati lagi loh. Gara-gara charge kita hapus lah 3 kebanyakan nih. Kalau perlu 10 kita hapus. Yoi, tahap 10. Saya coba beli lagi. Apakah udah bisa? Oke, udah bisa. Ini nggak wajib teman-teman beli karena ini itu sebenarnya kita tetap bisa main Community Day tanpa beli tiketnya. Cuman kalau ada tiketnya kita ada misi ceritanya gitulah. Dan ada bonus-bonusnya juga gitu. Jadi worth it sih untuk 5.000 ya. Karena game-game zaman sekarang udah pada mahal-mahal ya. Bersyukurlah Pokemon Go masih murah. Kita pakai incense-nya 3 jam. Kita coba. Ini gua main di rumah aja, nggak kemana-mana. Oke. Kita dapat misi baru dari profesor yaitu No Match for Magmar. Power up 10 Pokemon, kayak 15 Magmar dan 5 Nice Throw. Oke, gampang. Karena Pokemonnya gede jadi gampang Nice Throw. Oke. Kita kasih pineapple. Magmar pertama kita. Hup. Great. Baik banget misi yang selesai. Oke. Magmar pertama, magmar kedua kali ini. Yuk. It's okay, chill. Aduh, rada nge-lag ya. Gua harus apa nih biar enggak nge-lag? Rada nge-lag teman-teman, mungkin karena direkam ya. Biasanya enggak ya? Ya tau. Magmar kedua jelek. Kebetulan gue juga belum ada perubahan magmarnya, jadi ya udahlah. Lumayan gede CP-nya. Magmar ketiga gagal. Alright. Magmar ketiga lumayan, 2 bintang. Coba kita simpan aja lah ya. Kalau memang ada yang lebih bagus. Gua nggak terlalu ngejar shiny sebenarnya, tapi gua berharap dapat yang IV-nya bagus aja sih.
Nokmar keempat. Kita dapat hadiah kali ini. CP-nya 1000. Nokmar kelima ini. Oke. Bagus, kalau ada dia bagus ya. Bintang 3. Good. Lanjut lagi. Shiny pertama, magmar ke-6. Shiny pertama kita kasih pineapple dulu. Kita ganti ke ultra. Langsung ketangkap. Mudah-mudahan revnya lumayan. Lumayan aja, gak usah bagus. Ya, hancur revnya, hancur. Akbar ke-7. Excellent throw. Gue juga belum, gue sempat kemarin gak bikin video tentang little cup, terus sekarang bukan talk cup ya, mudah-mudahan gue bisa bikin videonya, gue sempet. Aduh, karena gue pengen mendokumentasiin, kebetulan karena tahun ini Pokemon banyak banget event-event seru yang enaknya didokumentasiin sih. Sandro, Magmar ke-8. Udah berapa ya Magmar ya? Ke-8 kalau gak salah. Lo gak usah hitung deh, nanti aja pas gue edit, gue hitung. Magmar ke-8 bener. Jelek. Ini ada siapa nih? Bayangan. Nice. Bagus. HP-nya bagus banget. Ya Allah. So, kita hitungin dulu. Ini kita bakal power up sesuai misinya. Kok. Yoi. Nggak kalau kita claim reward. Ntar kita tuh harus ngosongin tas minimum 30, terus buang 6. Max potion kita kasih kebersihan aja. Ultra ball kita clean. Oke, 30. Sama kita coba ngeklaim dari temen ya. Udah berapa? Ini udah penuh belum ya? Belas hari lagi sih sini susahnya. Lemparan terburuk. Oh my god, kita gua lupa pakai pineapple. Sejauh ini baru ada satu magmar yang gua yang oke. Yoi. Duh. Demon volley dong. Buh. Excellent.
Magmar ke-15 ini. Gue bisa beresin misi yang pertama. Terus tinggal power up. Yoi. Ini power up 10 kali. Kita buka Magmar. Magmar kita ada siapa? Perasaan dulu gue. Ini ada Magmar gue. Ini 1700 nih, bintang 3 gak ya? Bintang 2. Yang ini yang paling bagus, jadi gue bakal power up 10 kali ya. Power up 3, 4, 5, 8, 9, 10. Duh, 39.000. 34. Yoi. 1892. Lumayan. Kita coba ini dulu, claim dulu semuanya, claim reward. Dapat 20 candy gantinya. Kita akan dapat lagi X Stardust-nya cuma 2000 gantinya. Start encounter. Candy juga bakal bagus nih. Tapi cap-nya kecil. Excellent. Dari hadiah tapi kurang bagus. Ini ada barboards. Kita masuk ke misi kedua. Welcome back as promised. I'm no reveal my cases to mentors. Misi kedua adalah tangkap 15 magmar lagi. Itu tadi kita udah magmar ke-16. Transfer 10 Pokemon. This pineapple. Okay. Community-nya kita ini, kita klaim lagi, dapat lagi. Ini ada Pokemon Home Event. Dapat Nidoran. Aneh banget, tiba-tiba. Oh bagus tapi Nidorannya. Oke, tak. Nidoran ke-17. Gue cuma bakal beresin misinya aja. Setelah beresin misinya, gue udah stop. Magmar ke-18. Ini CP-nya tinggi banget, jadi rada nakal ya. Udah susah ditangkap, IC-nya jelek. Namanya Pokemon. Terus nangkap sebanyak-banyaknya buat dapetin sedikit yang bisa dipakai nantinya. Esensinya kayak gitu.
Shiny kedua. Yeh, capeknya jelek banget. Selain bro. Pada akhirnya shiny aja sebagai shiny koleksi aja. Gak bisa diapa-apain ya. Udahlah. Magmar ini bisa masukkan tokap ya kalau gak salah ya. Ini generasi 1 kan. Ada reward lagi dari Pokemon Home Event. Start encounter, Slowpoke. Magmar ke-25 tadi masih belum bagus. Stardust. Gue lupa mulu pakai pineapple ya. Kan misinya. Lupa main nepo. Lumayan tapi capnya rendah banget. Tapi bisa kita up sampai 1500 kali ya. Biar bisa main di liga ini. Soalnya gue agak sulit sebenarnya dapetin Pokemon api. Udah 30 magmar. Masih belum selesai, Bung. Masih belum selesai misi pineapple-nya. Kita butuh beberapa lagi tadi. Butuh 3 lagi. 3 magmar lagi. Kenapa gua tangkap? Lupa lagi gua kasih. Duh, keluar please. Yah, dia ketangkep. Latah gua, pengen langsung nangkap. Saya ini ketiga.
Duh, ada sign yang bagus satu aja please. Buat di evolve. Hujan. Tunggu aja gua enggak main di luar. Buat teman-teman yang main Pokemon Go juga hari ini, kalian komen di bawah kalian dapetin berapa shiny dan berapa ekor magmar. Oke, kita butuh satu magmar lagi untuk beresin misinya. Ish, kurang dikit lagi. Hujan. Ini magmar gue yang keberapa ya, gue udah lupa. Pokoknya nanti gue bakal tulis pas ngedit. Misinya beres. Time reward. Dapat insane sama Povin lagi. Oke. Kita masuk ke misi ketiga. 3 grid curve throw. Evolve 1 magmar. Transfer 10 Pokemon, oke. Yoi, gue harus nge-evolve satu magmar berarti hari ini. Tetep harus sih sebenernya di-evolve. Grid. Misinya 3 grid. Sekarang kalau gak salah. Sama transfer ya. Oke. Grid lagi. Cukup mudah karena magmar ini tipikalnya Pokemon-nya gede ya. Jadi gak sulit ya. Buat bikin grid. Throw. Ini juga makanya body gue perfect ya, jadi gue bisa nge-evolve. Butuh 10 excellent throw. Dan kayak udah lewat sih. Excellent throw. Kalau kita benar-benar ngincer sebenarnya bisa. Excellent throw lumayan gampang di Pokemon-Pokemon yang berbadan besar. Oke. Okay. Kita nggak usah nangkap, kita coba satu magmar lagi deh. Dapat. Transfer 6 Pokemon. Claim reward. Oh, harus beri, use berry lagi. Nah, kita beresin dulu lah. Lima Pokemon lagi ya, kita coba. Azed. Apa yang kita harus transfer? Sharing transfer satu kali ya. Catot ada dua doang. Dito transfer lagi satu. Gak penting-penting amat lah. Berarti ini banyak banget sebenarnya. Coba kita ya appraise. Oh, yang terakhir tuh, terakhir nggak bener tuh. Elektabuzz yang kemarin. Bagus. Neon kita transfer satu. Geodude kayak kebanyakan, kita transfer lagi satu. Magmar lagi.
Udah. Sekarang kita tinggal evolve satu magmar. Udah tangkap dulu ini. Kemarin terus bermunculan ya, karena incense-nya terus aktif, jadi nggak perlu keluar rumah. Gua lupa lagi, harusnya kan pineapple. Aduh. Itu kan evolve magmar kita yang pertama. Magmar. Ngelek. Lihat si user 800 tadi. KB-nya oke, okay. IV-nya oke banget. Kita evolve one Magmar. Jadi apa ya? Gua belum punya perubahannya. Keren. Magmortar. Ini jelas bukan di region Kanto ya. Sama kayak Electkid. Electivire maksud saya. Cakep. 2400 kita biarin aja. Kayak kita power up bisa enggak ya? Enggak bisa. Udahlah. Mentok di situ aja biar bisa main di Ultra League. Oke. Kita kasih berry lagi ya, udahlah. Dia kabur. Kita claim reward. Oke, dapat incense lagi, dapat roket lagi apaan? Gak terlalu penting nih hadiah-hadiah nih. Oke. Oh, udah selesai. Claim reward, dapat lagi. Yoi. Pasti udah selesai, rare candy. Mysterious Pokemon disappear. Magmortar langsung. Gue baru dapat 3 shiny, tapi udah gak ya? Cakep. Magmortar 1300 bisa kita pakai buat Great League ya, 1500. Lumayan XP ini. Oh ya, ada special move-nya nggak ya hari ini? Aduh, kenapa nggak? Harusnya pineapple ya. Ketangkep lagi. Masih ada 2 jam setengah lagi incense-nya. Gue bakal lanjutin lagi nanti. Setelah syuting ini. Oke, 800. Lumayan gede. Excellent. Kita beresin aja dulu misi ini, misinya Pokemon Home Event Ranidoran. Cakep nih Dorannya. Evolve 3 Pokemon, kata dia. Emang ada lagi Pokemon yang belum evolve ya?
Pokemon bagus lagi. Ngeselin. Gue mau evolve yang shiny tapi masih belum ada yang oke. Bintang 0. Kita evolve satu aja deh yang bagus ya. Ah, ini bagus nih, 1000. Ini bagus, kita evolve aja lah. Ready. Evolve. Gue bakal evolve yang biasa aja ya, apa ya? Evolve yang biasa. Lah. Kok animasinya beda ya? Oke, lumayan. Gue harus evolve apa ya? Bellsprout. Kita evolve. Oke, misinya udah selesai. Kemun home eventnya udah selesai. Gua dapat mega tapi apa ya itu ya? Counter dapat Ponita. Duh. Okay. Catch 10 different species of Pokemon Winter Raid. Ah, nggak bisa lah, nggak usah. Udah lah. Ini magmar terakhir yang gue syuting. Soalnya nanti gue bakal lanjutin lagi totalnya. Berapa magmar yang bisa gue dapat sambil ngabisin incense ya. Jadi teman-teman yang udah nonton jangan lupa di subscribe karena kalian bisa bantu kita buat tetap main game yang sama, game Pokemon, dan gue juga bakal mainin semua game Pokemon kayaknya, mudah-mudahan bisa. Dan gue bakal terus main Pokemon gue pastinya karena gue masih jauh banget ke level 40 teman-teman. Jadi dengan kalian nonton mungkin akan cukup membantu gua biar sedikit bersemangat gitu. Gila. Duh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Coba komen di bawah kalian udah dapat berapa Pokemon Magmar hari ini. Kasih tau juga gua kalian dapat berapa shiny. Dan buat teman-teman yang baru main kayak gua di level 3 berapa sekarang gua ya? 32, 33 ya. Kalian coba komen di bawah kalian level berapa sekarang. Kayaknya enggak tahu ya, masih ada pemain baru apa enggak ya? Itu dia. Terima kasih udah nonton. Dadah.